Hari ini kami dari Polres Probolinggo bersama dengan Camat Gending dan Ramil Gending dan Kapolsek Gending melakukan kegiatan vaksinasi Merdeka Anak di Pondok Pesantren Radlatul Jannah yang hari ini kami laksanakan melakukan kegiatan vaksinasi terhadap sekitar 800 anak yang tujuannya adalah untuk menjaga generasi muda di wilayah Kabupaten Probolinggo ini agar tetap sehat dan kuat serta tidak menjadi bagian dari penularan COVID-19 yang saat ini masih ada. Oleh sebab itu kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan prokes dan menggalakkan vaksinasi sekarang terutama untuk anak umur 6-11 tahun sehingga nantinya kegiatan tatap muka bisa dilaksanakan lebih efektif dan maksimal. Terima kasih Polres Probolinggo. Saya sudah divaksin.